Belakangan ini, komedian Sule kerap menjadi perbincangan hangat lantaran perceraiannya dengan Natalie Holzer menggegerkan warganet. Saat ini Sule kembali menjadi sorotan usai dirinya kepergok lagi galau dan terlihat lusuh ketika sedang on air bersama rekan-rekan artis lainnya. Sebelum proses perceraiannya terjadi, Sule dengan gamblang pernah mengatakan kalau dirinya tak ingin berlebihan jika memiliki pasangan. Namun kali ini diduga Sule kena batunya. Pasalnya baru-baru ini beredar video yang menunjukkan Sule sedang galau dan terlihat sangat lusuh. Dalam video yang diunggah akun Instagram @lambegosip, terlihat jelas ekspresi Sule yang sedang melamun bak tak terurus dengan rambut acak-acakan. Melihat hal tersebut, terdapat warganet yang menduga jika Sule sedang galau dan tak bersyukur ketika memiliki istri cantik seperti Natalie Holzer. Bahkan ada yang menyebut Sule kena imbas dari perkataannya yang tak ingin berlebihan untuk memiliki istri. Alih-alih sedang galau, terdapat netizen yang menyebut kalau Sule sedang mengantuk.